Dadah. Ada. Cih, udah dikit aja masih banyak. Nyai desima. Cinta yang kau tanam. Aja. Kau yang berjanji. Tuhai jendela. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sekarang gue lagi Husein Bule. Udah lo dikit aja lo. Ada cerita lucu dan juga tentu gemoy di antara Lesti dan Bilar. Ya, cerita lucunya adalah ketika si Husein berusaha menggoda Bilar dan Lesti. Ya, Husein menggoda Bilar dan Lesti dengan lagu Perawan atau Janda. Hal itu tentunya membuat Bilar ya sedikit kurang enak karena di depannya itu ada Lesti Kejora. Emang duhai janda dengan pedenya Husein menyanyikan lagu Perawan atau Janda. Lamalah karena bikin sedikit Babang gak enak dan marah, akhirnya Husein ditabok oleh si Bilar. Hal itu diunggah oleh Basuki Suroco. Namun, hal yang dilakukan Bilar itu hanyalah guyonan belaka, guys. Bukan beneran kalau yang namanya Husein ditabok oleh Abang. Tapi itu hanyalah guyonan keakraban antara Bilar dan Husein. Makanya dari awal Husein sendiri udah digoda macam-macam oleh Bilar. Karena mereka memang akrab banget. Apalagi pas nyanyi lagu Pilih Perawan atau Janda. Karena ada si Dedek, biar dia diem, langsung ditabok nih sahabatnya tuh. Biar enggak ngomong lantur atau gimana. Bukan cuman sekali dua kali sih. Bilar emang suka usil dan suka ngisengin temennya. Cuma itu jangan kalian netter anggap adalah sesuatu yang serius antara Husein dan Bilar. Itu hanya candaan mereka yang begitu akrab. Oke, bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.